berarti ini. Nih, terakhir. Ini terakhir. Kita muter lagi lewat pintu yang tadi kita masuk. Nah, ntar kita ke sini lagi, cuman nggak lewat dalam sini. Luar benteng. Iya, kan? Luar benteng ini. Yuk, kita muter lagi. Ini mas, tuh jalannya ya Allah. Nah, kita lihat kan, kayak awas itu keselimpet-selimpet kayak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mundur-mundur itu, jatuh nanti. Siapa kalian? Ada tujuan apa mendatangi tempat ini? Mohon maaf, kita tidak mendatangi, kita melewati, kita muter. Ya. Lalu apa yang kalian inginkan melewati tempat ini? Jadi ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Di mana kami ingin memberantas Giwo dan beserta jajarannya. Giwo? Iya. Kenal gak? Kamu kenal Giwo? Kalian ingin melawan Giwo? Iya. Jangan sampai kalian merusak tempat peristirahatanku. Iya. Peristirahatan. Malu manusia, sudah tua. Pam. Gak usah kesusu ya. Kita gak akan merusak tempat kakek. Iya. Itulah adanya dan kenyataannya. Kami ingin apa namanya mas? Memberantas Giwo dan jajarannya. Tapi kalian jangan sampai merusak tempatku. Boten ya Allah. Boten. Gak perlu khawatir. Apakah keberadaan Giwo itu meresahkan makhluk-makhluk sekitar sini? Sangat. Ya sudah, kita nggak punya waktu banyak, kita mau lanjut perjalanan lagi. Kalau nggak gini aja kak, mungkin kakek kalau ya misalkan punya keluarga yang ada di sekitar sini, diamankan dulu, minggir terlebih dahulu. Kita mohon maaf, minta waktunya sebentar aja. Nanti kalau sudah selesai kakek kembali lagi nggak apa-apa. Biar aman kak. Takutnya efek dari peperangan ini nanti membesar dan mengenai makhluk-makhluk yang tidak bersalah. Tapi jika tempatku ini terkena, kalian harus merapikannya kembali. Iya, ya. Siap kek, saya akan bertanggung jawab apapun nanti yang akan terjadi. Tapi jangan sampai terkena. Iya, ya Allah. Kita usahakan, tapi kan kita nggak tahu nanti gimana. Iya, kalau terkena di... Iya, kita pasti janji akan merapikan ya, itu. Iya. Awas kalian. Iya. Ya sudah. Iya. Silakan lanjut perjalanan kalian. Iya. Assalamualaikum. Tinggalkan saya sesuatu di sini. Mau malah betah neng kene malah kenaan perang lo kak. Tidak. Rokok. Kok setua ngerokok? Tidak ikhlas memberinya. Ikhlas. Monggo. Ikhlas lebar. Ya sudah. Silahkan. Keluar. Terima kasih banyak. Gih. Kita nggak perlu punya waktunya. Lanjutkan. Ya. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, lanjut. Duh, muter-muter mas, capek pol. Benar. Yang dikatakan oleh Sariman, ternyata tempat ini sudah dibentengi memutar. Ya. Dan kami tadi mutar lewat sana, lewat pintu rahasianya Tuan Genjar. Dan akhirnya tembus dari arah sana. Dan kita berjalan di sini. Benar nyatanya, ini tuh ada benteng memutar di sana. Gede banget ya. Nah ini sekarang tugasnya Mas Putra tadi apa? Menggepui. Iya, di sini. Melubangi pakai senjatamu loh. Oh, iya. Nah. Mari mas. Alah nyentel. Lawan
Pakai tenaga Mas Putra. Gue sih nganu ya Mas. Yang muter-muter itu loh. Kayak gitu. Nah, itu malah meretak itu. Wah, gak ada pengerimun yo. Gak ada. Pengerimun toyak. Toyak itu di rumahnya itu. Patah nanti Mas. Ya anjing. Anunan ukrak kan. Dari ukrak. Hei pedang murai. Ukrak mana tuh guno? Ini gak rata Mas tanahnya Mas. Rata Mas ini. Pegangin. Pedang. Katanya gak berfungsi pedang. Yo menawa iso. Itu di apa? Ukrak. Segede. Segede gini. Ukrak Mas. Sabar Mas. Apa sih ini kok dubur kini lo? Dubur kini kok mana? Kok kini begini ngopo ini pelurunu ini? Dubur kini lo. Ketatap tembok benjut nih ngomelan. Lihat pedangnya gak panjang kok Mas. Cukup gak? Mungkin tak. Lah ketol lah nung. Gak sesak nih. Kurang gede, pokok gini. Cukup ya? Nah, kita tinggal trapping. Ini semua sudah siap. Ki Senopati bentar lagi masuk ke dalam sini. Iya. Kita siap ya. Teman-teman. Lama ya Mas Putra ya? Iya ini masih. Apa Ki Senopati gagal dalam masuk ke dalam sana ya? Udah hampir setengah jam. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kan pintu-pintu yang kita sebarin itu tiga titik tadi loh Mas. Iya. Yang empat di sana, di balik sana. Astagfirullah. Iya, ini tiga. Yang kan sana ya? Iya. Satu, dua, tiga. Ini yang kan gak ditutup. Yang empatnya di balik sana tadi. Terus yang terakhir sini, yang poin delapan ini. Ini tanda-tanda pertanda Senopati udah siap. Berhasil apa? Kayaknya berhasil ini Senopati Mas. Kita tunggu dulu sampai apinya itu mati Mas. Sampai di mana Mas? Ada informasi yang berlanjut. Iya, dari Senopati. Ngerine pol suaranya Mas. Bledos loh. Lawangnya jebol. Lawangnya jebol. Oke mau. Justru ini dikunci rapet Mas. Gak tahu juga kita. Gak tahu. Aduh, maksudnya apa? Mereka berusaha untuk menjebol atau gimana kan? Kayak meledas itu loh Mas tadi. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu aja. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita nunggu instruksi aja Mas. Padahal kita nanti
Belum tentu.